Wah, kampret. Yes. Wailu. Gokil. Halo brother, balik lagi bersama gue brother. Kali ini kita bakal lanjutin lagi main Super Smash Bros Ultimate brother. Hari ini gue bakal buka map brother, oke? Jadi kita nggak usah banyak ngomong lagi, kita langsung hajar, oke? Mudah-mudahan saya nggak dibantai lagi seperti di episode kemarin. Di episode kemarin itu kacau banget, gue emosi banget, brother. Kalian bisa nonton di episode kemarin, pokoknya kacau banget pokoknya. Mudah-mudahan hari ini kita lancar jaya, brother, untuk membuka map. Soalnya gue mau ke arah yang biru-biru kemarin itu loh. Waduh. Wah, anjir. Oke, langsung mati sama Peach, brother. Nice. Oh iya, kan kemarin baru dapet ya Bowser ya. Sekarang gue harus ganti karakternya Bowser, brother. Oke. Nah, di sini kemarin tuh kan berhenti di sini ya, brother ya. Tadi gue lupa jelasin, ini tuh gue udah buka. Ini tuh kunci kunci untuk membuka ini nih, warna pink yang ini. Ini udah kebuka tuh, ya kan? Yang ini nih udah kebuka jalurnya. Gue pengen ke arah sini, brother. Jadi gue mau buka map dulu. Area yang ini nih gede banget, nggak kelihatan apa-apa. Gue mau ke sana, brother. Oke. So sekarang gue harus ganti karakter dulu menjadi Bowser. Soalnya biasanya kalau misalnya udah dapet karakter yang baru itu gue harus pakai, brother. Oke. Let's go. Nice, kita ke arah gila bunyi duk-duk-duk-duk, anjir. Kita ke arah sini, brother. Membuka map lagi, oke? Ganti ininya dulu menjadi ini. And then Aduh. Nih, let's go. Nice. Ntar lagi muncul nih, brother. Apa namanya? Resident Evil 2. Mungkin ini up tanggal 24 kali ya. Gila. Mantep, der. Gokil Bowser, pak. Gokil. Nice, saya suka nih. Slightly increase the power of magic attacks. Oke. Gue suka nih pakai Bowser nih. Ini masih seneng-seneng aja gue, soalnya nggak dibantai, brother. Wah, kacau kemarin itu. Nice, buka map lagi, brother. Ada apa itu tadi? Screen flip. Saya harus menggunakan screen flip. Nah ini ya. Nah, screen flip immunity. Oke. Noh. Ini gue salah, der. Gue harus pakai yang ini. Oke, nice. Let's go. Sebentar lagi Resident Evil 2. Wah, pasti bakal seru banget tuh. Gue sebenarnya galau banget, der. Ambil apa enggak nih Resident Evil 2 sebenarnya, kan? Ya emang gue mikirnya ya karena gue subscribers masih dikit ya, der ya. Gue takutnya ya ketutupan aja sama youtuber-youtuber besar gitu. Emang pasti ketutupan sih, tapi kalau misalnya dari hati pengen main, gue pasti beli sih, brother. Walaupun kadang gue mikir, aduh, takut nggak worth it gitu loh, brother. Soalnya kan soalnya itu, brother, viewer gue kan paling cuman kalian semua ya. Itu juga gue bersyukur banget. Dan gue bersyukur banget kalau misalnya bertambah lagi viewer gue. Oke, kita buka map. Nice. Dapet chest langsung. Oke, ada
dapat snack. Situ ada karakter, coy. What is this? Gua harus ke situ kayaknya, Der. Bantai. Gua mau sharing juga nih, brother. Gua takutnya sih nggak laku aja konten gua, brother. Contohnya kayak apa ya? Ada sih yang bener-bener nggak laku, ada banget, brother, pokoknya. Dulu tuh gua excited banget main Far Cry 4 ya, kalau nggak salah. Itu gua bener-bener ada beberapa yang nggak laku, brother. Gua sampai makanya gua kadang, waduh, kok nggak bisa dilawan sih? Harus tepat waktu, Der. Makanya gue sekarang kalau misalnya mau beli game AAA, gue harus mikir-mikir dulu, brother. Bener deh. Soalnya kan AAA nggak murah ya, Der, ya. Dan gue juga masih belum ada sponsor, masih belum ada hasilan dari YouTube. Jadi, ya begitulah. Kalian tahu sendiri lah, ya. Aduh, ini susah banget. Gue mau berusaha sharing sama kalian semua, Der. Ayo dong. Aduh. Itu dia 1 HP tapi sebentar doang, Der. Nice. Tepat waktu gua. Nice. Berarti kalau misalnya kalian mau bantu bantu view series dari Far Cry gua itu juga enggak selesai, brother. Kenapa tau gak? Gue series Far Cry 4 gue tuh gak selesai karena yang nonton tuh sedikit banget. Ya sedih juga sih emang. Ya resiko. Mau gimana ya, brother, ya. Tapi gue enjoy sih sebenarnya main itu. Tapi kadang suka mikir, aduh, viewer gue sedikit banget gitu loh. Kalau misalnya kalian mau bantu nonton, brother, gue bakal taro linknya di deskripsi, brother. Gue, kalau misalnya kalian bantu nonton itu, gue berterima kasih banyak banget. Berterima kasih banget, brother, untuk kalian. Terus faktanya juga Far Cry 4 gue itu kagak tamat, brother. Ya karena itu, karena viewer dikit, karena viewer ya yang minim sekali, makanya gue jadi mikir, aduh, sia-sia banget nih waktu gue. Kayak gue mikir nyari game apa yang naikin viewer waktu dulu. Ya emang sih dulu kan lagi trendingnya yang namanya Mobile Legend, ya, brother. Sebenarnya gue tuh ya mau gimana, sebenarnya kalau mau naikin subscribers dan viewer ya pasti main Mobile Legend. Sedangkan dari hati lagi, brother, gue nggak suka main Mobile Legend. Gitu loh. Jadi gue apa adanya, gue main apa yang gue suka. Jadi ya sampai sekarang gue main apa yang gue suka, brother. Paling kalau misalnya main game yang contohnya yang banyak yang orang main, paling PUBG Mobile yang paling gue suka dari semuanya. Ya emang jadi sesi sharing nih gue nih ke kalian semua nih. Tapi gak apa-apa lah, Der, ya. Gue mau ya sharing lah. Ya kan, membuka, apa ya, memberikan pengalaman gue. Bukan membuka sih, sharing pengalaman. Ditendang-tendang, meninggal semua. Jadi gak apa-apa ya, Der, ya, kalau misalnya kalian dengar gue sharing. Kalau misalnya kalian suka sharing, kalau misalnya kalian suka gue sharing, kalian bisa komen, Der, sharing lagi dong tentang lu gimana gitu. Gue bakal sharing, brother, ke kalian semua. Loh, kita harus lewat mana ke sana? Oh, ke sini. Fog. Pakai ini ya. This one. Nice, let's go. Jadi begitu, brother. Gua bakal taruh di deskripsi link-link series gua.
series Far Cry gue. Kalau misalnya kalian mau nonton silahkan, kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa brother, gue nggak memaksa, gue cuman apa ya, berusaha untuk menambah viewer brother gitu loh. Kalau misalnya kalian bantu support, gue sangat berterima kasih banget kepada kalian. Gue sebenarnya seneng banget untuk sharing ke kalian semuanya mengenai YouTube gue. Aduh bintang 3, oke nanti deh. Let's go kesini nih, gue nggak tahu nih apa ini brother. Oh, tempatnya Mega Man ini kali ya. Waduh, ada bos kayaknya di sini ya. Ada bos kayak. Tapi itu tuh yang, oh itu tuh kan dari Splatoon ya kalau nggak salah. Oh ini tempat Splatoon pak, lagunya Splatoon coy. Ini kan mission Splatoon. Oh nice. Nice. Oke. Okay. Oke. Okay. Waduh, bintang 4 bintang 3 lagi. Thunder. Waduh, mau enggak mau gua langsung lawan bintang 3 dong. Jauh gak ya? Oh. Ini gue langsung dapetin karakter coy. Ayo, ayo, ayo. Kita bisa dapetin karakter nih. Oke, 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 oke. Oke, kita dapetin karakter baru, brother. Gue gak tahu nih karakternya apa. Dok, waduh, nak lawan Dokter Mario, cuy. Wah, keras nih. Keras nih, brother, nih. Bakal keras nih, asli. Oke. Optimis kita bakal menang, brother. Dan juga kalau kalian mau nonton God of War, gue juga ada series dari game God of War, brother. Game of the Year dari tahun 2018 kemarin. Itu game keren banget. Gue gak sabar kalau misalnya ada sequel terbarunya, itu gue bakal main, brother. Sumpah, keren banget, pak. Waduh. Waduh, ini yang kabur-kabur lagi. Gua paling males nih kayak gini nih. Waduh. Aduh, susah banget. Anjir, susah banget, Der. Wah, kampret. Yes. Wailu, wailu, wailu. Gokil. Grand immunity to zap floors and stun attack. Oke. Nice, gampang banget. Gila, pakai Bowser nih keren banget, brother. Oke, gue ambil ini dulu. Loh. Gue harus ngambil satu lagi dong berarti ya. Wah, puzzle pak ini pak. Tuh. Wah, kampret ya. Oke. Okay. Oh, nice nih baru. Oh, ke situ dulu, coy. Oke. Okay. Pokoknya kita dapetin karakter baru, brother, sekarang juga di episode ini. Zap floor. Mana ituannya? Zap floor, mana zap floor? Oh, ini. Let's go. Nice, brother, Zeplor nih. Buset, 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 pak. Waduh, gila.
Gokil, mantep banget Bowser nih, enak banget der. Slightly increase the power of electric attacks. Oke. Okay. Nice, brother. Di situ ada gituan tuh, kita harus dapetin. Lawan Raichu ya. Oke, okay, nice. Saya butuh ini. Let's go. Terus apa lagi yang mau gue sharing ya? Gue mikir-mikir nih. Ini sesi sharing enak juga nih kayaknya nih. Seru banget kayaknya, brother, kalau menurut gue. Wow, gila. Sembur api. Bowser emang nih jagoan saya yang baru ini, brother. Gila, keren banget Bowser. Ya, kalau misalnya apa ya? Oh ya, RDR juga, brother. Gue mau sharing, brother. Itu game gue suka banget sebenarnya, tapi ya gara-gara SSB ini, gue jadi tunda dulu si siapa itu namanya, si RDR-nya. Awalnya kan meningkat tuh gua, viewer gue, gara-gara pertama kali episode pertama dari RDR 2. Tapi setelah itu kadang menurun gitu, brother. Gue gak ngerti kenapa. Mungkin viewer gue bosen, mungkin ngelihat gue cara gue main. Gak tahu gue juga. Pichu! Pichu, saya belum pernah pakai Pichu. Oh my god, gue butuh nih. Ini. Nice. Abis ini kita keluar, brother. Kita cari, kita buka map lagi, brother. Kita usahain untuk buka map dulu sekarang. Sambil sesi sharing ya kan. Lumayan kita dapetin karakter baru untuk kita pakai di episode selanjutnya. Smackdown. Gokil. Jelek banget. Ini malah didudukin si picunya sama dia. Gokil, Pak. Ini saya suka ini yang episode kayak gini tuh, saya suka, brother. Damai sejahtera. Oke, nggak ada karakter lagi di sini ya. Sepertinya tidak, brother. Gua mau keluar dulu. Nice, kita udah keluar, brother. Gua mau sharing lagi nih, brother. Apa ya? Tadi kan RDR ya, RDR 2. Itu gua menurun. Terus gara-gara SSB, gua jadi meningkat karena game ini gua seneng banget, brother, SSB. Ternyata gua doang yang bikin konten SSB di YouTube Indonesia lah ya. Baratnya, dan gue seneng banget, brother. Itu dead, Pak. Oh, kita kesini. Oh, situ ada karakter. Nice, kita bakal buka di situ, brother. Dan mungkin salah satu apa ya, kesempatan gue kali ya, hoki-hokian juga kayaknya gue. Maksudnya ada salah satu YouTuber Indonesia yang upload konten SSB. Gitu loh, brother. Gue seneng banget sih sebenarnya. Ya karena gue jadinya ya meningkat aja viewer gue dan subscribers gue karena game Super Smash Bros ini. Nanti bakal gue lanjutin juga itu yang namanya Red Dead Redemption 2. Dan gue nggak tahu nih, sebenarnya udah lama banget gue nggak lanjutin si Far Cry 4, brother. Padahal bentar lagi bakal keluar Far Cry yang baru, yaitu Far Cry New Dawn. Ya, ya udahlah ya, biarin aja kali ya. Mungkin gue bakal main sendiri off camera kali. main apa? Far Cry 4-nya. Soalnya gue belum tamat, brother. Beneran gue belum tamat. Itu masih setengah jalan pastinya. Dan ya, gue berhenti main. Gue berhenti record ya karena viewer gue sedikit waktu itu. Jadi gue fokus ke game yang lain. Gitu loh, brother. Makanya itu kalau misalnya gue mau beli game, kita mulai dari awal lagi pembicaraan kita, brother.
Ya Tuhan. Ya Tuhan, ini susah banget, Pak. Ntar gue lagi fokus nih anjir, susah banget. Nice. Oh, nice. Wailu, 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 wailu. Wailu, bareng-bareng terus kan lu. Gokil, OP banget, Bowser. Keren banget, gila. Start battle with an ore club. Create a tornado with a smash attack. Nice. Nah, mungkin RDR2 gue bakal upload Duck Hunt. Oh, saya belum pernah pakai ini. Nice. Gue bakal upload brother RDR2 mungkin ya paling beberapa video di dalam dalam satu minggu paling ada dua video paling gue usahain juga gitu loh. Soalnya waktu gue juga terbatas sebenarnya brother. Jadi gue bakal taruh brother link-link dari video-video gua atau playlist-playlist yang bisa kalian nonton, brother. Mungkin kalian subscribers yang baru atau enggak viewer yang baru, enggak tahu gua kayak gimana orangnya dan juga enggak tahu game apa aja yang gua mainin. Gua bakal taruh di link, brother. Di deskripsi link-link dari playlist game yang gua mainin. Jujur dari dulu sampai sekarang game yang paling gua suka God of War sih. God of War, ya God of War, gila itu keren banget brother. Terus juga apa ya, kemarin gue main Tomb Raider itu juga seru banget. Tomb Raider itu juga seru banget brother. Toadette, saya kok nggak bisa kesana ya? Gak ada lagi, oke gue ke Toadette dulu deh. Bisa attack. Oke. Okay. Let's go. Ready? Go. Ini episode yang santai ya, brother ya. Santai banget gue bisa sharing ke kalian tentang apa ya? Tentang pengalaman gue YouTube tentang pengalaman gue nge-YouTube, brother, dan juga kampret. Nice. Soalnya musuhnya nggak terlalu susah banget nih brother nih, gampang banget musuhnya. Ya. Aduh duh. Nah bom. Aduh anjir. Nice. Nice gitu dong. Toadette, Master Spirit. Oh, oke, ini kayak goa, brother. Ini tuh kayak ini nih, kayak activities, explore, caves. Nah, gitu, brother. Itu lumayan dapetin item yang berguna sih. Contohnya kayak ya apa duit yang ada di sini, terus juga skill apa skill point, sorry. Oke, kita lanjutin lagi. Kita menggunakan ini. Let's go. Kita buka map, brother, intinya. Ready? Go! Terus juga, brother, kalau misalnya kalian butuh gua main sesuatu, maksudnya kayak request lah ya brother, request game, suruh gua main apa gitu. Gua bakal mainin buat kalian brother. Waduh, gila, saya dibawa kemana itu tadi? Nice.
Dan gue juga mau tanya ke kalian nih, brother nih. Kalau misalnya gue main game horror, indie games horror itu kalian suka apa enggak? Kalau misalnya kalian suka, bilang, wah gila bintang 4 cuy. Kalian komen di bawah, brother, oke? Wah gila bintang 3 Sernes cuy. Kita kesini coy, buka map. Lagunya kok lagu Luigi Mansion ya? Waduh, saya jadi kangen Luigi Mansion. Kangen, gak sabar saya. Luigi Mansion bakal keluar di tahun ini. Gua gak sabar banget untuk mainin ya. Ready, go! Ready, go! Oh iya, pakai Pichu. Gua bakal pakai Pichu kali ya abis ini ya. Kok gak episode selanjutnya kali ya, Der ya? Gua soalnya lagi enak pakai ginian nih. Loh, dia gak kelihatan. Buset, gak kelihatan, Pak. Nice, gokil. Nice. Remove fog from the stage. Nice. Untung badannya si Bowser itu gede sekali, brother. Jadi untung banget pakai Bowser nih. Seru banget. Pokoknya karakter yang baru gue bakal pakai di episode selanjutnya, oke? What is this? Oh, jembatan. Oh, something like. Oke. Oh, nice. Kita bisa langsung ke situ, Der. Kayak episode selanjutnya kali ya kita ke sana ya, brother ya. Kita episode ini kita udah buka map gede banget nih. Udah dua area lah kita udah buka map. Area dua area yang baru dan di sini ada karakter baru. Oh, kita harus lawan ini dulu. Let's go. Udah enggak takut lagi nih sekarang nih. Yang penting kita harus yakin kita menang. Oke, brother, let's go. Nice. Ready? Go! Anjir. Anjir. Kenapa harus ada Sernias-nya, anjir? Anjir. Mampus. Gak bisa ngapa-ngapain kamu, nak. Waduh. Gue soalnya kena flower dari itu. Wah gila, Pak. Bentar lagi saya meninggal, Pak. Waduh. Nice. Ayo. One hit. Waduh. Wah gila. Gokil. Ini saya suka nih ada perlawanan nih. Itu nggak terlalu susah ya, brother ya. Tonjokan maut. Sini kamu. Nice. Gokil, langsung menang coy. Gila dapet Sernias coy. Gila keren banget ini Pokemon, keren banget brother Sernias ini. Waktu itu gue main Pokemon apa? Pokemon X ya kalau gak salah, lupa gue namanya. Gue main gituan terus dapet gituan deh, keren banget. Nice. Kok
nggak bisa ke atas ya. Saya mau ke sana, nggak bisa ya. Oke. Oh, kita harus, aduh, nggak bisa ke sana, brother. Situ ada karakter baru. Waduh, brother. Aduh. Oke deh, berarti kita cukupin dulu untuk episode ini ya, brother ya. Kita akhiri dulu nih. Terima kasih banyak brother yang udah nonton. Yang penting kita udah buka 2 area, brother. Kita udah ilangin 2 fog dan juga dapat berapa tadi ya? 1 karakter ya, Pichu doang kalau enggak salah, gue lupa. Dan ya, kita cukupin dulu untuk episode ini. Semoga terhibur, brother, untuk kalian semua yang nonton. Dan kalau kalian terhibur, jangan lupa klik tombol like dan juga share ke teman-teman kalian dan juga komen, brother. Dan juga subscribe kalau kalian masih baru di channel gue. Dan juga klik tombol notifikasi biar kalian ternotifikasi apabila ada episode yang baru, brother, oke? Okay? Terima kasih banyak, brother, yang udah nonton. Semoga terhibur. Stay tune terus di channel gue, brother. Bye-bye.